Farah membuka kedua kelopak matanya secara perlahan. Pusing yang ia rasakan sedari pagi kini sudah sedikit menghilang. Ia menoleh ke sisi kanan ranjang tempat ia beristirahat. Ada Jeffrey yang duduk menunggu dan tampaknya Jeffrey ketiduran di kursinya. "Jeff, bangun," panggil Farah dengan suara pelan. Sepertinya Jeffrey tak akan bangun kalau Farah sepelan itu memanggilnya. "Jeff, Jeffrey," lagi Farah mencoba memanggilnya. Kini dengan nada suara yang lebih tinggi daripada yang tadi. Benar saja, Jeffrey langsung bangun. Dan tampak kaget karena ternyata Farah sudah bangun duluan. "Aduh maaf, saya tadi ketiduran, Nona." Jeffrey lantas berdiri di sisi ranjang Farah. "Apa sudah mendingan?" tanya Jeffrey. Farah menganggukkan kepalanya dengan pelan. "Yakin, Nona? Apa masih pusing? Tensi Nona Farah tadi cukup rendah." "Aku sudah mendingan, antar aku pulang, Jeff," kata Farah kemudian. "Baik, Nona, tapi saya lapor ke perawat dulu ya, Nona." "Sebentar, saya ke sana dulu." Jeffrey pun melangkah mencari perawat yang bertugas dan memberitahukan kalau Farah sudah bangun. Seorang perawat pun mendekat ke arah Farah dan memastikan suhu tubuh Farah saat ini dengan termometer. "Demamnya sudah turun, Bu," kata perawat itu sambil menunjukkan angka di termometer digitalnya. "Tadi kata dokter kalau sudah turun demamnya, ibu sudah boleh pulang." Farah mengangguk. "Terima kasih, suster." Perawat itu pun tersenyum dengan ramah ke arah Farah, juga Jeffrey sebelum akhirnya ia pergi. "Bagaimana? Apa Nona Farah mau pulang sekarang?" tanya Jeffrey untuk memastikan. "Iya, Jeff, antar saya kembali ke apartemen ya," kata Farah seraya kemudian dengan perlahan mencoba bangkit dari tempat ia beristirahat tadi. Jeffrey dengan sikap membantunya untuk bangun dan turun dari ranjang tersebut. "Pelan-pelan aja, Nona," ucap Jeffrey sambil memapah Farah di sebelahnya. Farah mengangguk. Wajahnya masih sedikit pucat. Jeffrey segera membawa Farah ke mobil dan mengantarnya kembali ke apartemen agar bisa beristirahat. Sesampainya di apartemen, Jeffrey masih setia membantu Farah untuk kembali beristirahat. "Nona Farah mau makan dulu. Saya tadi belikan bubur yang kemarin kita makan itu, Nona." "Boleh. Tolong ambil mangkuk dan sendok di dapur ya, Jeff." "Baik, Nona." Tak berselang lama, Jeffrey datang membawa bubur ayam kesukaan Farah di atas baki lengkap dengan air putihnya. "Nah, makan yang banyak supaya cepat sembuh, Non. Jadi nanti malam bisa ke acaranya calon mertua Nona," jelatuk Jeffrey. Farah mengernyit. "Memangnya ada acara apa?" "Ada acara perayaan hari ulang tahun pernikahan orang tua tuan muda, Nona. Acaranya nanti malam di Hotel Harrison. Saya baru tadi mendapat infonya," jelas Jeffrey. "Apa saya diundang juga? Daryl belum bilang apa-apa pada saya, Jeff," kata Farah. Perlahan ia mulai makan bubur ayam yang dibawakan oleh Jeffrey tadi. "Pastinya, Nona. Tidak mungkin tuan muda tidak mengajak Nona Farah ke sana. Bukannya ini malah kesempatan yang paling tepat. Jadi tuan muda bisa sekalian memberitahu ke orang-orang siapa kekasihnya." Farah bergeming sejenak. Ia lalu meraih air putih dan meneguknya. "Kenapa saya tidak begitu tertarik untuk datang ya? Rasanya apa pantas saya datang ke acara besar begitu?" Tiba-tiba Farah merasa insecure. "Kenapa Nona Farah malah bicara begitu? Saya malahan semangat untuk datang. Pasti banyak makanan enak. Selain itu, para pelayan di Hotel Harrison terkenal cantik-cantik dan seksi. Kesempatan buat saya cuci mata setiap masuk ke sana. Semoga aja Bibi Madonna dan 7 anak buahnya tidak ikutan ke hotel. Itu aja sih harapan saya." Farah tertawa tipis mendengar ucapan Jeffrey. Ia merasa kurang percaya diri kalau harus bertemu orang tua Daryl. Apalah Farah yang hanya mantan sugar baby Daryl, dan kini naik level menjadi pacarnya. Rasanya juga cukup berdosa kalau harus berbohong masalah toko perhiasan yang diberikan oleh Daryl. Nyatanya semua kemewahan yang Farah nikmati sekarang ini tentu saja berasal dari Daryl. Dan Farah pastinya bukan apa-apa tanpa dia. Gawai milik Farah berbunyi tanda telepon masuk. Farah menebak itu dari Daryl, tapi ternyata salah.
Itu adalah panggilan telepon dari Cynthia. Farah segera menjawab panggilan telepon tersebut. Halo, sapa Farah. Rah, kamu nanti sore mau zumba lagi tidak? Tanya Cynthia langsung tanpa basa-basi. Sorry, Sin, sepertinya aku tidak bisa. Aku sedang sakit, jawab Farah. Hah? Sakit? Kamu sakit apa? Apa sudah ke dokter? Cecar Cynthia dengan khawatir. Sudah, baru aja aku pulang dari dokter. Cuma demam dan tekanan darahku cukup rendah, jelas Farah. Astaga, tapi sekarang sudah baik kan? Aku mampirin ke tempatmu ya, Ra. Sudah, aku sudah mendingan. Serius kamu mau kesini? Tanya Farah meyakinkan lagi. Serius dong, temanku lagi sakit, masa aku diem aja? Tolong nanti kirim padaku lokasi apartemen kamu ya, pinta Cynthia. Farah tertegun sejenak. Apa aman bila membiarkan Cynthia ke apartemen? Jangan-jangan nanti dia malah mengajak suaminya ke sini, pikir Farah dalam hati. Apa kamu datang ke sini sendirian atau dengan suamimu? Tanya Farah mencari tahu terlebih dahulu. Aku tentu datang sendirian, suamiku masih kerja, Ra. Pokoknya nanti kirim lokasi ya. Sekarang aku siap-siap ke sana deh. Oke, nanti aku kirim lokasinya, jawab Farah kemudian. Panggilan telepon diakhiri, dan Farah terdiam sejenak. Apa teman Nona Farah mau ke sini? Apa saya perlu keluar dari sini dulu? Tanya Jeffrey yang tidak sengaja menguping pembicaraan mereka. Enggak, kamu jangan kemana-mana, Jeff. Kamu tetap diam di sini, kata Farah yang tidak mau ditinggal sendirian. Farah masih ragu untuk membiarkan Cynthia berkunjung kemari, apalagi sampai mengirim lokasi. Biar bagaimanapun masih ada rasa khawatir kalau saja nanti suami Cynthia mengecek isi chat istrinya, dan malah mendapatkan banyak info lagi seputar Farah. Farah harus tetap waspada. Setidaknya kalau ada Jeffrey di sini tentu dia akan aman. Kalau begitu saya menunggu di ruang tengah saja, Nona. Nanti kalau ada yang perlu saya bantu tinggal panggil saya. Atau telepon saja seandainya saya tidak mendengarnya. Jeffrey mohon pamit dari kamar Farah. Jeff, panggil Farah sebelum Jeffrey keluar dari kamarnya. Iya, Nona, ada apa? Kamu sudah makan. Kalau belum makan, nanti kamu bisa lihat isi kulkas saya. Kamu bebas mau makan dan minum apa aja, jelas Farah. Wah, kalau masalah itu urusan gampang kok, Nona. Yang penting Nona Farah istirahat saja, supaya cepat pulih. Farah tersenyum mendengarnya. Terima kasih banyak ya, Jeff. Saya tidak tahu bagaimana nasib saya seandainya tidak ada kamu. Jeffrey mengibaskan tangannya di depan wajahnya. Nona Farah ini berlebihan. Kerjaan saya ini tidak seberapa dibandingkan dengan gaji yang saya dapatkan dari tuan muda. Ya sudah, selamat istirahat, Nona. Oh, tunggu. Iya, Nona. Nanti tolong beritahu saya kalau teman saya sudah datang. Katanya dia bilang sudah bersiap-siap hendak ke sini. Baik, Nona. Apa ada lagi? Tanya Jeffrey. Tidak, Jeff. Terima kasih. Jeffrey pun berpamitan keluar kamar Farah.